Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang adab dalam masjid lagi? Dilarang mengumumkan barang hilang, kuadab. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nanti bagi yang ingin melihat lebih lengkap nanti, ini dalam kitab Riyadus Salihin ya. Saya lihat saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man sami'a rajulan yan syudu dallatan fil masjid falyaqul. Barang siapa yang mendengar orang mencari barang hilang dalam masjid, maka hendaklah dia mengatakan, "Li nampak anu ambo, Leno, tolong umuman cik. Anu ambo hilang, tolong carian cik." Maka hendaklah yang mendengar ya, awak yang mendengar mengatakan, "La raddahallahu alaika." Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Untung-untung tak bersuruh. Ha, tu ke je. Doaan orang tu. Kalau tak mahu dah Ustaz, Nabi nyuruh nak mahu ngerajakan. Mana tu? Sama dengan seperti berjual beli dalam masjid. Apa ada gocek? Ambo belilah. Apa ada gonyo? Apa retong dalam masjid? Barago dalam masjid. Maka doakan kata Nabi, semoga Allah hancurkan hartanya. Wajib wa mendoan orang tu habis hartanya. Artinya gagal usahanya. Kalau nyo dalam masjid. Kuadab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan mengumumkan barang hilang di masjid. Apolai basoraan. Assalamualaikum, sianan maraso. Ada kait tinggalan kunci. Agar segera datang masjid. Dilarang. Tapi di masjid-masjid di Saudi yang mau lihat, ada satu ruangan. Kau solusi ke? Sebuah satu ruangan keteknya. Di Masjid Nabawi ada mau lihat. Di Masjid Haram ada. Ruang khusus cek. Di situ disebut lukatah tulisannya. Barang temuan. Tak perlu disorak-sorakan. Paisa ke ruangan tu celak. Tu je mampu lah. Tinggal mampu biasanya. Karena nanti para pegawai-pegawai di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu. Kan orang kadang tinggal jamnya di kamar mandi. Atau di WC semacamnya. Atau tasnya. Itulah tergantung di situ. Beko. Bukan awak tinggal pergi ke situ. Maka perlu mentawif orang yang tahu. Di mata. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Tulisan lukatah suara lo kan. Jadi, ada cik tampak. Tapi tanpa harus di sorak-sorakan. Aku tinggal tunjuk. Itu je mampu tinggal. Tinggal ambil. Ya punya pak. Yo, yakin. Jadi, tidak di sorak-sorakan. Sudah ada yang mencontohkan solusinya untuk yang seperti itu. Juga dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, apabila kamu sekalian melihat ada orang berjual beli dalam masjid, hendaklah kamu sekalian mengatakan, la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam perdaganganmu itu. Doanya tidak balabo. Mohon doan berarti tidak mohon kerajaan perintah Nabi. Nabi nyuruh doan yang tidak berlabuh. Karena di masjid dibangun bukan untuk itu. Dan ada juga orang yang mencari barang hilang, maka hendaklah kamu mengatakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Juga contoh dalam hadis riwayat Muslim dari Buraidah bahwasanya ada seorang mencari barangnya yang hilang di masjid. Di mana dia berkata, siapa yang melihat, yang dapat menemukan untaku yang merah, hilang unta. Dicari-carinya, saya nampak unta ambo. Siapa yang menemukan untaku? Apa ambo tinggal ada tadi nak? Saya nampak. Serah nak pergi.
Lalu gimana kata Nabi? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wajadta innama buniyatil masajid lima buniyat lah." Semoga untamu tidak ketemu. Doa, semoga tidak bertemu untamu. Amo hilang ape sano sebab ape mun. Untung-untung tak bersuo ape tu. Kenapa dilarang di masjid mengumumkan barang hilang? Cari salah. Tak perlu dibaca-baca dah. Silau-silau saya. Tapi jangan disorak-sorakan. Jangan diumum-umumkan. Kalau di luar bisa kawan. Apa kalau dia pulang? Pimu hilang. Ah, sama mencari ke dalam ada ada pian yang saya dalam. Karena ini adab. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.